Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di sore hari ini tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar dari Indosiar ya, dimana Indosiar mengunggah postingan dari Lesti Kejora, dimana Lesti Kejora masuk di nominasi Dangdut Award ya, Indonesian Dangdut Award 2021. Dan Mimin akan kasih tahu cara memvoting Lesti Kejora ya. Di kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Lesti DA, ketik Ida B6 kirim ke 97288. Tarif ini 2200 per SMS ya guys. Kemudian juga untuk mendukung Lesti Kejora di kategori lagu dangdut terpopuler, bawa aku ke penghulu, ketik Ida F1 kirim ke 97288. Kemudian juga cara mendukung Lesti Kejora di kategori lagu dangdut terpopuler ya, ku lepas dengan ikhlas, ketik Ida F5 kirim ke 97288. Dan untuk mendukung Lesti Kejora di kategori musik video dangdut terpopuler, ku lepas dengan ikhlas, ketik Ida H1 kirim ke 97288. Dan untuk mendukung Lesti Kejora di kategori musik video dangdut terpopuler, ku lepas dengan ikhlas, ketik Ida H5 kirim ke 97288. Yuk kita gaskan. Semoga Dede Lesti Kejora borong piala di Ida Award 2021. Amin ya rabbal alamin. Dan di kabar berikutnya ada unggahan dari Cinta Abadi Leslar ya di Antv tadi nih. Ada momen-momen dimana Lesti dan kakak Rizky Billar super duper cute nih guys, dan bikin baper akut ya yang melihat keromantisan mereka. Dede Lesti Kejora nyariin kakak Billar nih karena kakak Billar gak ada di kamarnya ya. Alhasil kakak Billar lagi bingung cari nama untuk baby Utun. Dan langsung saja ya, Dede Lesti Kejora peluk kakak Billar dari belakang nih. Aduh, so sweet banget ya. Kita doakan saja semoga kakak Billar dan Dede Lesti Kejora segera menemukan nama yang cocok dan nama yang terbaik tentunya untuk baby L. Dan selanjutnya ada unggahan nih dari akun Instagram sabadoting_leslar, di mana momen-momen ketika Leslar di Turki ya, liburan di Turki, dan tentunya membuat kita bahagia. Banyak sekali yang sayang ternyata dengan Lesti dan Rizky Billar. Dan untuk kabar berikutnya, kita OTW ke akun Instagramnya Sobat TV, di mana top 10 program TV ya pada hari Jumat kemarin tanggal 29 Oktober 2021. Jodoh Wasiat Bapak babak kedua ratingnya naik menjadi 12 ya. Dan Antv berada di nomor 3 nih, urutan 3, dan Indosiar nomor urutan 4. Semoga saja rating Antv bisa naik drastis ya. Soalnya Cinta Abadi Leslar tayang lebih awal, tadinya jam 16.00 menjadi jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada unggahan dari Bang Bensi Kumbang, unggahan terbaru di karantina hari pertama ya.
Wah, sepertinya nih Bang Bensi lagi pada bolak-balik terus katanya nih ya, karena disuruh di kamar terus karantina ya, harus beberapa hari ya setelah liburan. Ada serap reminder nih, niat baik jika benar ternyata tanaman bisa kuat karena akarnya. Bagaimana tidak manusia kuat karena niatnya. Itu adalah caption dari Bang Bensi Kumbang di IGS pribadinya ya, yang baru saja diunggah nih. Dan kita doakan semoga karantinanya selalu diberikan kesehatan untuk Leslar dan tim ya. Dan ada juga kabar dari Teh Novi, katanya senang banget bisa foto berdua sama Dede Lesti. Dan di kabar selanjutnya masih dari Cinta Abadi Leslar ya, ada part yang membuat kita ngakak abis ketika Pop Dance mengetahui kalau Dede Lesti dan kakak Rizky Billar akan pergi ke Malang. Wah wah wah, pastinya akan ada yang ikut nih, kata kakak Billar ya. Dan semuanya pada heboh kalau Papa Dani selalu ikut katanya ya. Kemudian ada komentar nih, balasan komentar ya dari Lesti dan Rizky Billar nih, saling berbalas komentar guys. Ketika Dede Lesti mengunggah postingan di Instagramnya, Rizky Billar berkomentar, "Oh ini yang pas kakak lagi di balon ya." Kemudian Dede Lesti Kejora menjawab, "Berisik ya." Kemudian kakak Rizky Billar mengunggah postingan di Instagram pribadinya, Lesti Kejora pun ikut berkomentar, "Mosok sih." Kemudian kakak Billar ikut menjawab juga, "Gak kedengeran lagi di balon udara ini." Wah wah, pasangan yang sungguh membuat kita baper ini saling berbalas komentar guys. Jadi kita mah hanya bisa diam ya kalau udah berurusan rumah tangga mereka ini harus berdua katanya. Dan di kabar berikutnya ada kabar terbaru di IGS pribadinya, Vitamin Jalur IGS tentunya langsung dibanjiri komentar ya. Ada Lesti Kejora baru saja mengunggah tangan ya, tangan dari kakak Billar dan Dede Lesti di karantina ya, tepatnya di hotel nih para sahabat. Langsung dibanjiri komentar, ada akun Instagram Nonon_Mozart, mereka lagi selimutan kan abis hujan katanya ya. Kemudian ada lagi yang berkomentar, ada Sahal_Nufail, "Kok merinding disco ya ce, padahal cuman lihat tangan doang udah gemeteran." Ada juga nih yang berkomentar, Paulinaster, "Diem di tempat ini otak cece tapi mikir keras ya, sepertinya udah digembok sama Dede." Wah wah wah, Vitamin Jalur IGS yang membuat kita traveling. Dan ada juga DM-an ya dari Abah Faldi Akbar nih, "Baru tahu juga sih katanya ternyata karantina itu kita harus bayar dan harus di hotel yang emang udah kerja sama dengan pemerintah negara Wakanda ini. Rate-nya itu satu orang bisa paling murah 5 jutaan. Wow, amazing sekali ya. Untuk satu karantina nih nominalnya fantastis banget. Mudah-mudahan Leslar dan tim Leslar Entertainment diberikan rezeki yang banyak ya. Amin ya Robbal Alamin." Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Bagi para sahabat nih yang menyukai video Mimin, jangan lupa ya untuk berkomentar positif di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.